Kalau kita tak mampu nak beli jenama original, kita beli hak jenama tiruan. Apa hukumnya? Ha, kerana di, mak yang miskin beli untuk anaknya selipar berjenama tapi tiruan. Dia gini. Kalau dia tu, kalau kita beli yang tiruan, hak ciptanya hak orang beriman, hak orang Islam, dan tuang dia tidak benar, tetap tidak boleh. Kerana tak boleh mudaratkan sesama agama. Tak boleh. Yang bolehnya kalau dia milik kapi harbi. Bang, ini bukan fatwa kita. Kan kata kita fatwa pula. Neh, buka dalam kitab-kitab fatwa. Neh. Ha, tapi kalau orang Islam tak boleh. Macam jual CD cetak rokok. Orang pergi tanya Tok Guru Haji Adi, kata tanya Tok Guru Ni Aziz dua kali orang pergi tanya. Nak yang mengajar tu buat CD, neh. Lepas tu buat buku dan sebagainya Tok Guru Ustaz apa semuanya, kita pergi copy jual sendiri tanpa izin. Dua-dua Tok Guru jawab haram. Tak terima amal ibadat. Tapi ramai mana pakai serbang jual CD cetak popok. Nah, pasal apa? Pasal imam tak ada. Serbang ada, imam tak ada. Nah, ini masalah. Imam penting. Kita serbang penting. Serbang tak? Nah. Ha. Jadi janganlah kita nak buat benda tiruan kalau benda tiruan itu hak orang Islam dan kita tak dapat izin. Nah. Ha. Kau ramai wartawan. Nah. Biar, 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 biar. Mari duduk sini, depan ni. Duduk sini. Buka sikit. Duduk situ, dek. Adik. Duduk situ. Duduk situ, eh. Haa, duduk. Jangan berdiri. Haa. Sok kabur mana? Cek-cek ni. Ni sok kabur uping-uping ni.